Mari kita bersama-sama mengucapkan. Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Karya Nusa dengan melibatkan para pengrajin dari seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan Jakarta 26 sampai dengan 30 September 2018. Pameran yang mengangkat tema tingkatkan sinergitas dan juga kreativitas wira usaha milenial dengan mengusung ikon daerah Nusantara dari Aceh, yaitu mengangkat motif pucuk rebung sebagai dasar desain publikasi. Dalam sambutannya, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Mufidah Yusuf Kalam mengatakan bahwa industri kreatif di tanah air kini berkembang dengan sangat cepat, baik dalam skala mikro, kecil, hingga menengah. Industri kerajinan merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang pertumbuhannya sangat cepat, berkembang hampir seluruh pelosok tanah air. Dan sangat bervariasi dari skala mikro, kecil, sampai skala menengah. Industri ini peranannya cukup strategis dalam perekonomian nasional karena secara historis sangat lekat dengan keseharian kehidupan rakyat Indonesia. Industri kreatif lokal bagus untuk meningkatkan daya saing produk kebudayaan Indonesia, sehingga produk kerajinan menjadi produk yang diminati dan juga memiliki daya saing di pasar global. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan juga kementerian pun ikut memfasilitasi mitra binaan untuk terlibat sehingga terdapat 313 stan kriya dan 21 stan kuliner. Stan-stan tersebut terdiri dari 172 stan Dekranasda, 37 stan kementerian, dan juga BUMN, 76 pengrajin individu, dan juga stan ikonik serta desainer. Dalam Karya Nusa 2018 juga menggelar fashion show dengan mengajak para desainer bekerjasama dengan desainer pengrajin daerah guna mengedukasi pengrajin dan juga memperkenalkan hasil kerajinan daerahnya kepada masyarakat yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di arena JCC di Jakarta, Jakarta Convention Center, di mana acara pameran Karya Nusa diadakan. Ini adalah Karya Nusa ketiga di mana Aceh menjadi ikon. Tadi seluruh rangkaian acara sudah kita lalui dan alhamdulillah berjalan lancar. Harapannya seluruh acara, seluruh pengrajin-pengrajin kita tadi sudah menampilkan inovasi-inovasi baru yang sungguh luar biasa, yang tadinya tikar hanya dipakai sebagai tikar, ini sekarang sudah dibentuk dengan tas dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali terobosan-terobosan baru. Harapannya ini hari ini menjadi ajang promosi dan kesuksesan bagi pengrajin kita. Sehingga tujuan dari Dekranasda untuk memakmurkan pengrajin bisa tercapai.